Oke, kita akan mulai sesi dengan mini quiz ya, mini quiz tentang intro to DDP2 dan ini ya, kita akan Anda semua sudah belajar Python ya semester lalu. Jadi ada kemungkinan ini ada review Python sedikit. Jadi jangan deg-degan. Kita akan mengingat-ingat Python juga ya di sini. Oke. Saya akan mulai kuisnya. Kita akan mulai sama-sama. Tadi ngasih waktu 60 detik, nggak perlu kali ya. Belum respon nih. Waktunya udah mau habis, ada yang belum respon, 2 orang. Waktunya habis ya, ada yang miss 2 orang nih, hilang, lanjut ya. Thank you.
sudah selesai ya. Terima kasih atas partisipasinya. Siapa yang menang nih? Ternyata ada Hafiz, Raka, dan Bintang. Selamat untuk Hafiz, Raka, dan Bintang. Ada bunyinya. Kita matiin bunyi gimana caranya nih. Oke, jadi ini akan saya download nanti recordingnya, reportnya sebagai absen, sebagai catatan presensi, sorry bukan absensi, presensi hari ini. Maaf ya, tadi saya ternyata ketika saya membuat soal Python yang terakhir, ternyata nggak saya extend waktunya, saya nggak sengaja itu, kayak buru-buru banget ya. Ternyata saya lupa extend waktunya. Sorry. Oke, sebelum saya masuk ke... Oke, kalau gitu langsung aja ya. Nah, tadi baru saja Anda mini quiz ya. Nah, ini nilainya nggak saya ambil untuk nilai quiz kok. Ini cuma buat absen aja dan untuk mereview hal-hal yang tadi sudah kita bahas di sebelum istirahat. Nah, sekarang saya akan pakai sisa waktu untuk tentang Java itu sendiri. Jangan khawatir, kita belum masuk sintaks-sintaksan yang terlalu kompleks, kita hanya mau kenalan aja sama Java. Sebelumnya, untuk apa sih Anda belajar DDP lagi? Ada yang punya alasan? Ada yang tahu nggak kenapa sih Anda suruh belajar DDP lagi? Kenapa Anda belajar DDP lagi? Mungkin kalau saya tanya, nih, entah jawabannya, habis wajib, Bu, gitu kan, di Fasilko. Wah, itu betul sih. Memang betul Anda perlu ambil karena wajib, tetapi untuk lebih seriusnya, latihan. Practice makes perfect. Anda belajar dengan bahasa lain, tapi Anda belajar sebetulnya hal yang sama, karena kita belajar menyusun solusi dari suatu program, suatu solusi dari suatu problem dengan cara pikir yang sistematis dengan suatu algoritma. Anda bisa tahu lebih banyak, kita latihan, kemudian di akhir harapannya Anda bisa tahu tool yang mana yang pas yang digunakan untuk masalah yang Anda punyai nantinya. Jadi tadi kita baru aja udah lihat ya, apa sih yang Anda pelajari di DDP 2? Belajar Python, Bu, biasanya pada ditanya. Kalau ditanya belajar apa DDP 2, jawabannya Python. Tetapi lebih penting daripada Python-nya, Anda tadi baca code lagi ya, jadi refresh lagi ya. Ingat waktu itu pernah belajar Python, ada yang ada dev-dev gitu kan. Nah, tapi sebetulnya poinnya bukan belajar gimana caranya define function, bukan caranya Anda melakukan iterasi. Bukan itu poinnya, tapi poinnya adalah Anda bisa menyusun suatu solusi berdasarkan masalah yang diberikan dengan suatu bahasa pemrograman. Kebetulan untuk DDP 2 Anda pakainya Python. Nah, dalam bagian ini yang akan kita ubah di DDP 2 hanya bagian paling akhir, yaitu programming language-nya. Problem dan algorithmic solution-nya sebetulnya sama persis. Anda punya task, Anda perlu menyelesaikannya. Jadi Anda harus menyusun instruksi untuk si komputer. Cuman caranya beda, tulisannya beda, bahasanya beda. Karena memang important skill untuk computer scientist adalah menyelesaikan masalah, bisa mendefinisikan secara formal problem-problem atau isu-isu yang mau diselesaikan. Secara kreatif Anda bisa menyelesaikan solusinya, idealnya harus solusi yang paling efektif dan yang paling cost efficient. Idealnya. Kemudian Anda juga harus bisa mengekspresikan solusi secara clear, secara jelas dan akurat. Ini nanti ada kaitannya dengan dokumentasi ya, karena banyak orang lain. Padahal dalam in real world, Anda nggak pernah, jarang banget Anda ngerjain code itu sendirian, benar-benar sendirian, tapi dalam satu tim. Nah, kemudian program itu adalah cara untuk develop task, skill untuk menyelesaikan problem.
karena waktu. Jadi silakan Anda nanti setelah sesi ini selesai, Anda sudah bisa akses kok slide saya di Skele. Anda bisa pelajari sendiri dengan Python program yang tadi kita lihat, outputnya apa saja, kapan errornya, dan lain sebagainya. Berhubung kelas DDP 2 tidak tentang Python, ya tadi saya sempat tunjukkan di kuis. Silakan Anda periksa diri sendiri lagi, apa sih yang waktu itu Anda rasa sulit waktu DDP 2? Bagian apanya sih dari Python yang susah? Bagian apanya sih yang mudah? Semoga kita bisa mentranslate atau menerjemahkan itu dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, kalau Anda kemudian instruksinya tuh seperti apa? Ada instruksi ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian apa? Komputer bacanya gimana sih dengan instruksi-instruksi yang ada pada Python? Nah, di Python itu Anda kenalan pertama kali dengan yang dinamakan dengan procedural programming, di mana pemrograman yang ada prosedurnya. Programming model banyak, nggak cuman Python, di mana kita ngasih tahu si program do this, kemudian do this, kemudian do this. Ini. Urutannya jelas ya. Dan kemudian data yang dipakai itu terpisah dari prosedur. Jadi Anda punya tes di mana dia ngakses data. Itu adalah prinsipal dari procedural programming baru, yaitu yang dinamakan dengan object oriented programming. Kayaknya ternyata di Python udah mulai ya harusnya yang Anda sedikit tentang object oriented. Nah, di sini kita mau enggak lagi ngasih tahu komputer A, lalu B, lalu C, lalu D, tetapi Anda ingin memodelkan seperti memodelkan benda-benda atau elemen-elemen yang ada pada program sebisa mungkin mengemulasikan apa yang ada di dunia nyata. Jadi dunia nyata ada benda apa yang berinteraksi dengan benda apa, sama dalam program Anda akan program objek ini dengan objek ini yang saling berinteraksi. Apa manfaatnya? Data dan prosedur informasi dalam satu tempat, dan kemudian Anda bisa pakai ulang. Jadi yang tadi Anda bikin objek A, misalnya habis itu besok bikin program lain, perlu pakai objek A lagi. Contohnya misalkan saya mau bikin sistem pencatatan nilai, saya punya objek student, gitu, mahasiswa. Kemudian 2 hari kemudian saya mau membuat sistem absen. Kan saya butuh lagi nih objek mahasiswanya, saya bisa pakai lagi. Dan di situ itu adalah paradigma pemikiran yang berbasiskan objek yang akan kita explore di kuliah DDP 2. Dan detailnya tentang prinsipnya kita akan masuk di sepanjang kuliah ini. Nah, sekarang kan tadi saya bilang bahwa sebetulnya kalau Anda cek di buku kurikulum, DDP 2 itu capaian mata kuliahnya itu adalah mampu membuat program berdasarkan paradigma object oriented. Artinya harusnya nggak harus Java dong Bu, kata kamu. Memang betul nggak harus Java, tetapi yang kita pakai di kuliah ini adalah Java karena battle tested, udah sering dipakai di mana-mana, bahasa lama tetapi diupdate terus menerus sampai sekarang, dan supportnya masih ada. Sintaksnya cenderung mudah. Tadi saya sudah sempat bilang ya, menurut saya ini lebih mudah dibandingkan dengan bahasa pemrograman sejenis, misalnya C++. Menurut saya Java lebih mudah. Dan berarti orang-orang juga setuju dengan saya, kebanyakan bilang Java lebih mudah. Kemudian ada plusnya lagi dari Java, dari karakteristik-karakteristik yang dia miliki. Nah, Anda bisa cek di buku bacaan, buku acuan, dan juga slide lengkap yang saya upload di Skele, kita bahas lebih detail tentang masing-masing karakteristik ini. Tapi di kelas saya ingin menyorot 2 hal. Yang pertama, object-oriented.
Java itu basis dari cara dia nulis program aja, dia udah object oriented atau class oriented. Jadi memang tidak dirancang untuk memberi perintah prosedural. Nah, jadi dari awal Java sudah berprinsip seperti itu, sehingga memang dia mengedepankan reusability. Jadi saya bisa pakai ulang bagian-bagian dari program Java saya. Kemudian yang ingin saya sorot ke berikutnya adalah Java itu interpreted. Artinya apa? Saya nggak bisa langsung tulis code, lalu enter, lalu dia execute. Beda ya dengan Python yang langsung bisa di-execute. Mungkin yang udah pernah belajar MATLAB, itu tinggal saya ketik, langsung bisa saya execute. Ini nggak bisa, karena Java itu saya harus compile. Saya punya code Java, saya harus compile dulu, jadi yang dinamakan bytecode. Nah, bytecode itu dibaca oleh Java Interpreter atau Java Virtual Machine yang bisa merun program Anda pada komputer manapun, asalkan punya Java Virtual Machine. Yang lain-lainnya silakan Anda pelajari sendiri ya, melalui buku acuan atau ada juga di slide saya beberapa tambahan. Saya cuma mau fokus ke dua hal itu karena kita akan lihat perbedaan utama dari Python. Sama ya, seperti ini saya punya list panjang di slide yang saya unggah, juga ada di buku acuan Anda, tapi yang ingin saya sorot adalah beberapa common mistakes yang sering dilakukan oleh mahasiswa DDP2 ketika beralih dari Python ke Java. Yang pertama tentang variabel. Nah, kalau di Python kan gampang ya, saya punya variabel, saya langsung kasih nilai 42, selesai. Python langsung tahu, oh dia lagi mau bikin integer. Sedangkan untuk di Java, kita harus mengeksplisitkan ini tuh tipe variabel apa sih. Misalkan di sini saya punya integer 42 tadi, saya harus dengan eksplisit ngasih tahu Java int some variable. Some variable isinya 42 atau langsung dalam satu baris. Hal kedua yang ingin saya sorot adalah di sini Python-nya nggak saya kasih titik koma ya. Karena walaupun best practices-nya pakai, Python nggak akan bingung kalau nggak saya kasih titik koma, dia tetap jalan. Sedangkan untuk Java, nggak pakai titik koma itu syntax error. Dia nggak mau, dia pokoknya harus ada titik koma di akhir setiap pernyataan, setiap statement. Kedua, tentang variabel, untuk Python, kalau tadi sudah saya jelaskan 42, saya boleh dong ngeubah lagi berikutnya. Di statement berikutnya, si sum variable itu saya ganti deh, nggak jadi 42, saya ganti jadi string. Ini boleh dilakukan di Python. Sedangkan di Java nggak boleh. Kalau saya sudah berikan int sum variable hello, sum variable sama dengan 42, si sum variable itu nggak boleh saya kasih nilai lain. Nah, ini kita akan belajar ini namanya apa sih, si istilah sum variable ini. Namanya ini atau identifier-nya ini adalah sesuatu yang penting di Java. Saya udah kasih nama, nih saya kasih nama Dimitri gitu. Si Dimitri nggak mau kalau udah dibilangin kalau dia adalah 42, dia nggak mau ganti jenis jadi string. Nah, saya skip ya. Notice ya, ini dari 2 ke 5. List lengkapnya ada di slide dan di buku acuan. Saya skip langsung ke nomor 5. Hubungannya dengan tadi saya bilang harus diinterpret. Karena Python itu dapat digunakan langsung. Saya input code langsung bisa diinterpret, langsung aja di-execute oleh Python-nya. Tetapi untuk Java, saya harus kompilasi secara eksplisit. Ada step khusus yang harus saya lakukan untuk melakukan kompilasi sebelum program saya mau jalan. Jadi kita udah bisa pakai alasan seperti ini ya. Kalau kita lagi programming Java, kok lo nggak kerja sih? Oh, karena lagi compiling. Jadi Java itu compile-nya seperti apa? Tadi saya bilang ya, saya punya code, kemudian saya compile, ini kelihatan ya perintahnya Java, hello Java katanya. Kemudian saya punya yang dinamakan bytecode. Kemudian Java interpreter saya, baru saya perintahkan untuk mengeksekut bytecode ini, baru dia akan melakukan atau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh source code awal. Nah, interpreter yang tadi saya sudah sempat sebut ya, bytecode itu dijalankan oleh Java Virtual Machine, JVM, yang biasanya ada sih di
laptop, di komputer-komputer hari gini kebanyakan sudah punya. Oke, untuk kompilasi ini kita akan go back to this nanti di akhir. Tetapi saya ingin memperkenalkan struktur program Java yang paling umum. Kita masuk ke sintaks di pertemuan berikutnya ya, tapi umumnya aja. Suatu program terbuat dari satu atau lebih kelas. Satu kelas terdiri dari satu atau lebih method. Satu method terdiri dari statement-statement. Dan suatu aplikasi Java pasti punya method namanya main. Kita lihat itu contohnya seperti apa sih. Ini adalah program paling simple. Nah, mungkin Anda tahu yang namanya Hello World. Nah, ini adalah Hello World-nya, version-nya. Ini program ini akan mencetak Welcome to Java nih di sini. Nah, tadi apa sih prinsipalnya ada empat ya yang tadi katanya ada. Jadi yang pertama dia bilang suatu program terbuat dari satu atau lebih kelas. Nah, ini satu kelas tadi public class welcome. Nggak usah dipikirin dulu ya publicnya class welcome. Dan dilihat bahwa public class welcome ini dibatasi oleh dua buah kurung kurawal dimulai di sini dan diakhiri di sini. Di dalam satu kelas katanya apa nih? Satu kelas terdiri dari satu atau lebih method. Ini adalah methodnya public static void main. Ini method yang dimaksud di sini. Boleh ada lebih. Di sini kita cuma punya satu void main. Saya bisa punya method-method lainnya. Kemudian di dalam satu method ini, yang main ini, saya punya statement-statement. Kebetulan di program ini statementnya cuma satu. Dia nyuruh sistem untuk print out welcome to Java. Kemudian terakhir bahwa satu aplikasi Java pasti memiliki satu method main. Tadi saya bilang method saya boleh nambah-nambah kan, saya boleh punya method lagi, asalkan saya tetap punya method main. Itu harus wajib kudu ada. Eksekusi program Java dimulai dari mainnya. Jadi ini adalah komponen-komponennya yang ada ya. Jadi kalau saya mau jabarkan lebih detail, saya punya yang dinamakan class name, main method harus ada, statement-statement, statement terminator, reserved words, comments, dan blocks. Ini ada detailnya ya, Anda bisa mempelajari sendiri nanti dengan detail masing-masing komponen. Ada yang dinamakan simbol-simbol khusus, kurung-kurung khusus yang nggak boleh dipakai untuk hal lain karena ada artinya di Java, yaitu kurung kurawal itu membatasi blok-blok kelas, blok-blok method. Kemudian kita punya kurung, yaitu penutupan setiap statement atau fungsi. Lalu tadi saya sudah sempat sebut ya di depan, kita punya titik koma. Harus ditutup dengan titik koma, tanpa titik koma dia akan anggap error. Ini simbol-simbolnya, dia denote apa, Anda bisa pelajari sendiri masing-masing apa. Dan saya akan beri contoh untuk kompilasi. Nah, sebelumnya saya ini step by step-nya bisa Anda baca sendiri. Ini adalah old school compiling. Nah, saya tahu nih hari begini ada banyak IDE yang dapat Anda pakai. Saya nggak tahu pada biasanya pada hobi pakai apa. Ada seingat saya waktu saya ngajar tahun lalu banyak yang pakai VS Code. Kemudian yang disarankan oleh banyak tutorial-tutorial adalah IntelliJ, itu juga mudah dipakai. Eclipse itu sudah tahun-menahun ya, sudah bertahun-tahun pakai Eclipse dan lain sebagainya. Saya tidak kita di tim dosen DDP2 tidak menyuruh atau mengutamakan IDE manapun, Anda bebas pakai yang mana saja. Tapi saran kami untuk mengikuti apa yang nanti diberikan di tutorial lab. Kenapa? Bukan nggak boleh. Hanya saja asisten bisa menyediakan extra support. Jadi misalnya asisten pakainya IntelliJ, tentunya kalau Anda pakai IntelliJ, asisten bisa membantu Anda. Sama halnya dengan VS Code. Tetapi kalau Anda mau pakai yang lain, boleh-boleh aja. Saya nggak suka Bu pakai IntelliJ, saya mau pakai NetBeans. Silahkan. Hanya saja mungkin asisten tidak bisa membantu untuk hal-hal teknis yang berkaitan dengan IDE.
Nah, saya berhubung saya maunya IDE netral ya, saya nggak mau menunjukkan IDE khusus, saya akan menunjukkan yang old school, cara old school. Saya akan menunjukkan cara compile Java yang tidak pakai salah satu IDE. Bentar. Oke. Jadi saya sih punya satu editor kesukaan saya, yaitu yang dinamakan Notepad++. Nih, seperti ini nih. Ini adalah suatu program Java yang saya buat, yaitu hello.java. Tadi untuk komponen-komponennya tadi sudah ya, ada class, kemudian ada function, method. Method saya yaitu method main, karena harus ada ya method main-nya. Saya boleh sih sebetulnya, kalau mau di sini saya tambahin lagi int my method tuh boleh. Kita akan pelajari method lagi di minggu ketiga atau minggu keempat, saya lupa. Tapi di sini kita asumsikan satu. Nah, ini letaknya ada, Anda bisa lihat letaknya ada di desktop saya di dalam folder demo hello.java. Saya akan tunjukkan cara compile-nya. Jadi untuk compile, saya biasanya pakai command prompt seperti ini. Saya masuk dulu nih ke tempat saya punya code-nya nih. Ada di demo ya, ada di demo. Kemudian seperti yang tadi sudah ditunjukkan di slide, yang perlu saya lakukan pertama kali adalah Java compile. Saya harus Java compile, tadi nama file saya adalah hello.java. Compile, nggak masalah kan ya dia ya. Baru ketika saya compile, coba kita lihat file demo saya, berkas demo saya. Ini tadi saya punya hello. Sekarang saya punya class file. Ini adalah bytecode yang diterjemahkan oleh compiler yang nanti akan dijalankan oleh Java Virtual Machine. Jadi saya udah punya nih .class-nya. Jadi sekarang saya akan eksekusi Java hello. Dan dia eksekusi DDP2 kelas D. Nah, tadi ini saya sudah tunjukkan contoh yang nggak ada masalah ya. Nah, tentunya Anda tahu yang namanya programming, kadang-kadang ada error-error ya. Jadi misalkan nih saya tunjukkan ke Anda ada error di sini, ada yang tahu, ada yang kelihatan di sini, error saya di mana ya di sini ya? Ada yang notice nggak kesalahan saya ada di mana? Kurang tanda petik, Bu. Kurang apa nih? Tanda petik mungkin, Bu. Tanda petik di mana? Di belakang kata Java. Oke, jadi di sini ya. Jadi coba kita lihat compiler saya akan bilang apa ketika saya berusaha compile. Java show syntax errors.java. Nah, dia langsung error nih. Nih ada error apa lagi nih? Ternyata ada yang kurang nih di sini. Unclose string literal. Coba kita perbaiki. Saya perbaiki, dia mau nggak ya setelah itu? Kemudian, oh dia masih error. Oh, sorry, saya lupa. Ini juga kurang. Tadi harus tulis void ya. Void. Hai. Void main. Baru dia mau. Oke, seperti itu. Ada dua error kebetulan. Jadi di sini adalah error yang bersifat sintaks ya. Jadi saya pokoknya secara sintaks saya salah. Kemudian ada juga dinamakan runtime error. Ada juga logic errors. Nah, ini jenis-jenisnya apa? Tiga ini, sorry. Ada syntax error, runtime error, dan logic error. Anda bisa lihat beberapa contoh yang ada di sini tentang error-error yang tadi saya sebut. Kalau syntax error akan dikasih tahu ya sama compiler kalau salah. Runtime error nggak akan dikasih tahu sama compiler, tetapi begitu Anda jalankan dia nggak mau jalan. Untuk logic error dia akan nggak akan error secara kompilasi, jalannya juga nggak akan error, tetapi dia tidak akan menjalankan tesnya dengan benar. Intinya logic Anda yang salah. Jadi ada tiga hal tadi ya yang mungkin tiga error tadi yang mungkin terjadi ketika Anda programming. Supaya Anda nggak bingung ketika Anda lakukan debug, ada beberapa saran tentang cara penulisan code yang baik. Jadi contohnya seperti ini.
programming style-nya. Ini bukan hal yang harus ya untuk programming style ini. Seperti ini kan boleh-boleh aja ya saya tulis seperti yang di atas. Cuman gak enak dilihat. Jauh lebih mudah dilihat seperti ini dan jauh lebih memudahkan Anda ketika Anda harus cari error-error yang tadi kejadian di akhir kayak tadi contoh yang saya berikan. Jadi silakan Anda lihat ada beberapa cara programming style dan documentation yang merupakan saran. Apakah wajib? Tidak. Tetapi apakah akan dinilai oleh asisten ketika Anda mengumpulkan? Ya, karena ini adalah best practice untuk pemrograman supaya mudah ketika Anda tidak Anda nggak kerja sendiri tapi kerja dalam satu tim. Oke, sorry saya telat 3 menit. Sekian tentang pengantar Java. Lengkapnya harusnya sudah bisa Anda akses di Scale sekarang sih. Harusnya sudah bisa Anda akses di Scale versi lengkapnya, slide lengkap yang tadi saya gunakan. Dan juga jangan lupa bahwa saya sarankan Anda untuk membaca buku panduannya juga, karena itu jauh lebih lengkap daripada slide saya ini. Sudah bisa Anda akses semua materi ini. Saya akan tutup sesi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Mungkin 2 menit terakhir. Apakah ada pertanyaan? Mungkin ada hubungannya dengan lab besok atau ada hubungannya dengan pelaksanaan kuliah. Silahkan ada pertanyaan.